Tuhan yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung di ruangan ibadah di tengah kondisi yang seperti ini yang tidak memungkinkan, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah kepadanya. Ketika kita masih memperoleh kesempatan itu, Bapak Ibu, merupakan suatu hal yang perlu untuk kita syukuri. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita di Minggu pagi hari ini, maka saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh masing-masing. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai dengan ibadah kita. Panggilan beribadah. Panggilan beribadah di Minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Bersama-sama dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, murah kasih, dan perkasa. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 oh
Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang suci, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa mendapat kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, dengan penuh kekaguman kami datang kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar ibadah kami di pagi hari ini hanya sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi kami untuk benar-benar memuji Allah yang kudus, Allah yang suci itu, Allah yang penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bersama-sama, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita melihat dalam kehidupan kita, tentu saja kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Namun Allah kita adalah Juru Selamat. Dia telah membayar semuanya dengan kematiannya di atas kayu salib. Bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian yang mengatakan Jesus paid it all. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di minggu pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan setiap orang percaya yang ada di segala tempat dan waktu untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang mengatakan,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ananda dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami dapat beribadah kepada Tuhan. Meskipun secara virtual Tuhan, tapi ajarlah kami Tuhan untuk melihat bahwa ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa yang perlu untuk kami syukuri. Tuhan, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami yang selalu kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Ketika kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, kasih setia Tuhan, kami membalas dengan ketidaksetiaan kami, kami membalas dengan kejahatan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa mengingat Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan menyakiti akan hati suci Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan bahwa di tengah kondisi seperti ini terkadang kami khawatir, terkadang kami takut dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kontrol-Nya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami juga untuk bisa menjaga kesehatan kami dengan menjaga pola makan kami, bisa berolahraga secara teratur dan lain sebagainya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pelayanan kami dimanapun kami berada, ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui apa yang kami kerjakan, kami bisa memberkati banyak orang. Tuhan, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di tengah kondisi seperti ini, ajarlah kami juga untuk bisa saling menolong satu sama lain, bisa peduli satu sama lain, dan bekerja sama untuk menghadapi situasi saat ini. Tuhan, ini saja doa dan permohonan kami, ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sekiranya Tuhan yang memegang kontrol akan kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami rindu untuk berdoa juga sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, di minggu pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan yang mendasari perpuluhan dan persembahan syukur kita terambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, ku tahu yang ku percaya. Ku tahu yang ku percaya.
Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Sekiranya Tuhan mau berkati agar setiap apa yang kami berikan dengan hati kami yang tulus, bukan dengan keterpaksaan dan lain sebagainya. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu menghitung setiap berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan mau bekerja melalui orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing agar nantinya firman Tuhan yang kita dengar bisa memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata seperti rusa rindu. Selamat pagi saudara-saudaraku di Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Palembang. Sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk menyanyikan pujian kita bagi Allah, dan tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang pernah kita mulai tentunya akan sangat indah kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ada kepuasan tersendiri. Kalau saudara yang pernah bermain puzzle, maka kepingan-kepingan terakhir daripada puzzle itu membuat kita semakin seru. Dan kepingan terakhir yang kita tempatkan dalam puzzle itu memberikan kepuasan seakan-akan kita telah selesai sebuah perjuangan yang besar. Saudara, kita telah tiba di bagian akhir dari kitab 1 Tesalonika. Paulus telah memulai surat ini dengan mengatakan bahwa jemaat Tuhan di Tesalonika, sekalipun mereka sebagian besar adalah orang-orang yang bukan Yahudi, tapi mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Paulus menutup suratnya dengan mengatakan, Tuhan yang memilih mereka, Tuhan akan menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai, yaitu kekudusan mereka akan disempurnakan, akan dibuat menjadi lengkap
sebagaimana umat pilihan Tuhan yang lain. Karena Tuhan selalu pasti akan menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Saudara, mari kita buka bagian terakhir dari kitab 1 Tesalonika, yaitu pasal 5 ayat 23 sampai 28. Ini adalah sebuah doa dan juga sebuah berkat, sebuah benediction yang Paulus berikan kepada Tesalonika. Ini adalah 5 ayat terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu semua. Demikianlah firman Tuhan yang kudus, tidak bersalah, tidak akan membawa kita kepada kesalahan bagi kita semua umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kami sungguh rindu memahami yang tertulis. Kami sungguh rindu apa yang kami pelajari dari kitab suci ini boleh mentransform hati kami. Karena itu tidak mungkin kami mempelajari firman Tuhan hanya dengan kekuatan pikiran kami. Kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus yang menginspirasikan penulis. Juga boleh mencerahkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu bukan cuma untuk memahami yang tertulis. Tapi kami juga mampu untuk memberikan diri kami, merendahkan diri kami di hadapan Allah Roh Kudus yang akan mentransform hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya pada hari ini Tuhan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini boleh duduk dengan tenang dan menghadap kepada Allah Tritunggal dan mengarahkan hati pikiran kami kepada Allah sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolonglah hamba-Mu yang berbicara dan seluruh saudara-saudari yang mendengar dimanapun mereka berada, agar roh yang sama menyatukan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada seorang pria dan wanita yang berjalan di tepi pantai dan tampaknya sang pria baru saja selesai mempropose ya, atau melamar sang perempuan ini untuk menjadi istrinya. Mereka berdua tampak begitu bahagia dan mereka memandang kepada air laut yang indah dan gelombang yang besar. Dan hanya mereka berdua tampaknya di pantai itu. Lalu sang pria melihat sang wanita sedang memandang ke laut yang jauh dengan wajah yang bercampur antara senang dan cemas. Sehingga ini menimbulkan tanda tanya bagi sang pria. Lalu sang pria bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Lalu sang wanita itu berusaha lepas dan berkata, aku sangat bahagia ketika engkau mau menikahiku. Oh, tapi, wah, mendengar kata tapi, sang pria mulai deg-degan. Tapinya apa? Tapi, sambil memandang ke laut, sang perempuan berkata, aku takut. Aku takut bahwa kamu akan meninggalkanku seperti ayahmu meninggalkan ibumu. Saudara, ada trauma yang dialami oleh sang wanita ini. Dia takut akan ditinggali. Lalu sang pria dengan mantapnya seperti umumnya pria-pria lain, masa kamu tidak percaya kepada aku? Menjual kepercayaan pada saat itu untuk dipegang seumur hidupmu. Lalu wanita itu berkata, aku percaya kepadamu saat ini. Sekarang ini aku percaya engkau mencintaiku. Tetapi bagaimana aku tahu bahwa engkau akan terus mencintaiku? Bagaimana aku tahu bahwa selamanya aku adalah yang kau inginkan? Bukankah ancaman engkau meninggalkan aku itu sebuah hal yang nyata? Lalu sang pria tidak bisa berkata banyak selain berkata, aku mencintaimu. Itulah kebiasaan para pria. Mencintai dengan sekuat tenaga.
Tapi sang wanita berkata, aku percaya, Hani, tapi aku perlu belajar untuk mempercayai bahwa engkau akan mengasihi aku sampai akhir. Saudara, ini adalah kekhawatiran yang normal bagi perempuan yang rasional. Bahwa cinta di awal tidak bisa memberikan jaminan bahwa sang pria akan mencintai sang perempuan itu hingga selama-lamanya. Apakah sang pria mampu menjaga apa yang telah dimulainya dan mengakhirinya dengan baik? Saudara, berbeda dengan manusia, Tuhan pasti menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Saudara, pada kenyataannya justru tidak pernah Tuhan meninggalkan manusia. Pada kenyataannya firman Tuhan, seluruh sejarah, bahkan kehidupan kita menunjukkan kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang tidak setia kepada relasi yang ada. Dan Tuhan berkata, sekalipun itu terjadi, apa yang telah kumulai pasti akan aku selesaikan. Tuhan pasti menyelesaikannya. Bahkan dikatakan aku akan memulihkan semua hubungan yang rusak. Aku akan menyempurnakan segala sesuatu yang telah aku mulai. Dan di dalam satu proses, ketika kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhan menyatakan satu proses yang menjadikan sebuah jaminan bagi kita bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Yaitu kita kenal dengan istilah di dalam teologi, pengudusan atau sanctification. Kita yang dipanggil Tuhan pasti dibenarkan. Dan kita yang dibenarkan pasti dikuduskan sampai akhir. Dan kita pasti disempurnakan, dimuliakan. Saudara, di dalam Alkitab ada dua proses penting di dalam sejarah keselamatan kita. Yaitu yang pertama, istilah teologinya justification. Yaitu suatu tindakan Allah satu kali yang membuat kita menjadi benar atau dianggap benar, dinyatakan benar oleh karena pertobatan dan iman percaya kita kepada Injil Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah proses pengudusan atau sanctification, yaitu tindakan Allah yang terus-menerus menolong kita untuk semakin hari semakin bertumbuh, semakin serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Dan proses ini adalah proses juga yang menuntut tanggung jawab kita. Maka saudara perhatikan, di dalam penutup surat ini, Paulus mendoakan jemaat Timotius dan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, sempurna, komplit. Ini bukan seluruh orang, tetapi seluruh umat Tuhan secara komplit, saudara. Di tengah-tengah pergulatan mereka sebagai orang Kristen bukan Yahudi, di tengah-tengah negara kota yang isinya adalah orang-orang kafir yang tidak menyembah Tuhan, maka mereka butuh suatu kekuatan, suatu jaminan apa yang akan membuat mereka tetap bertahan di dalam hidup menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar. Maka saudara, ini adalah kerinduan Paulus bahwa mereka bukan cuma bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan mereka. Saudara, kalau saudara perhatikan di 1 Timotius 3, ayat 11-13, Paulus mengatakan demikian. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini ayat yang paralel dengan ayat yang barusan kita baca. Bahwa Tuhan akan menguatkan hati mereka. Tuhan akan membuat mereka tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Dan kita akan semua bersama-sama berkumpul dengan orang kudusnya. Saudara, ini suatu jaminan bahwa apa yang Allah telah mulai, ketika Dia memilih, membenarkan, maka Dia menguduskan, dan Dia menjamin bahwa pada akhirnya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan kita akan berkumpul dengan seluruh orang kudus
dari sejak awal hingga akhir nanti. Wow, bukankah ini sebuah jaminan yang menguatkan hati kita, saudara? Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa perlu terjadi proses sanctification? Mengapa tidak cukup sekali justification, kita dibenarkan untuk selamat? Setelah saya mau, Paulus selalu menggunakan atau seringkali menggunakan hubungan antara Yesus dengan jemaatnya bagaikan suami dengan istrinya. Yesus adalah sang suami dan kita jemaat adalah mempelai perempuan daripada Kristus. Maka justification itu ibarat pernikahan, saudara. Hanya satu kali, yaitu ketika kita suami menikahi istrinya satu kali, tetapi setelah itu hidup pernikahan harus dimulai. Setelah pernikahan bukan cuma pada acara wedding day. Banyak orang mempersiapkan pernikahan hanya untuk pesta, untuk memuaskan banyak orang, keluarga, teman. Tetapi hidup pernikahan pada hari pernikahan itu baru dimulai. Demikian juga dengan kita. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya Yesus Tuhan, maka itu baru dimulai hidup kita sebagai orang kudus. Maka proses pengudusan itu seperti menjalani hidup pernikahan itu sendiri. Itulah ilustrasi yang Paulus gunakan. Maka di dalam sanctification, di dalam pengudusan, Tuhan terus bekerja menolong kita supaya kita semakin lama semakin layak di hadapan Tuhan. Dan Allah melakukannya ini bukan cuma sekedar bicara, tapi dia menyatakannya dalam sebuah perjanjian bahwa aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku, dan aku akan menyelesaikannya. Dan Allah berjanji dengan sumpah bahwa dia akan membuat kita cemerlang. Dalam Efesus 5, Paulus katakan, kita akan dibuatnya menjadi cemerlang, tanpa kerut, dan tak bercacat di hadapan Allah. Inilah yang Paulus ulangi dalam kitab ini, bahwa kita akan dibuatnya menjadi tidak bercacat di hadapan Tuhan. Maka sanctification adalah tindakan Allah memelihara, membersihkan, dan memberikan kehidupan kita yang sebagaimana harusnya orang kudus hidupi. Dan siapa yang mengerjakan ini? Dan Paulus mengatakan Allah damai sejahtera. Saudara, dalam bahasa Inggris, God of peace himself. Bahasa Indonesia tidak ada kata himself, ya saudara. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa proses itu akan dikerjakan oleh Allah sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengerjakannya kalau Allah tidak bergerak. Maka God of peace, God of shalom, Tuhan sumber shalom, sumber damai sejahtera, dirinya sendiri yang akan mengerjakan bagi kita. Saudara, God of peace, God of shalom, kalau saudara mengerti arti shalom, sebagian dari saudara sudah mengerti, tapi mungkin kurang klik lagi, oh, shalom itu adalah ketika hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Shalom itu tidak bicara mengenai Allah yang transend, tetapi bicara Allah yang imanen, Allah yang beserta dengan kita. Kita baru bisa merasakan shalom ketika kita hidup bersama dengan Allah begitu dekat, saudara. Immanuel adalah tanda yang Tuhan berikan sebagai shalom bagi manusia, bagi orang yang percaya bahwa Yesus akan menyertai kita. Maka dikatakan, the God of shalom himself will sanctify you. Maka artinya apa? Allah itu akan ada, tinggal bersama dengan kita. Allah sumber damai, sumber shalom itu yang akan mengerjakannya. Dan kita tahu ini semua berpusat kepada apa yang Kristus telah kerjakan di atas kayu salib dan terus menerus selama ini, saudara. Saudara, dikatakan bahwa Allah, God of peace himself, will sanctify you completely. Seluruhnya, complete, saudara. Atau kita akan dikatakan, kita akan disempurnakan. Tapi kita harus hati-hati, saudara. Kata sempurna di sini bukanlah artinya kita akan menjadi sempurna sama seperti Allah. Saudara, sampai kapanpun, ciptaan tidak akan pernah bisa menyamai pencipta. Di surga nanti, di surga baru dan bumi baru nanti, maka kita tetap akan selalu merindukan untuk belajar, mengenal sang pencipta. Tidak akan pernah ada satu titik di mana sang ciptaan itu bisa mengerti seluruhnya tentang sang pencipta. Karena pada waktu itu,
Sang Pencipta ada di dalam otak kita. Kita lebih besar dari Sang Pencipta. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Saudara, kesempurnaan, kekompletan yang dimaksud oleh Paulus adalah kita akan menjadi sebagaimana yang Allah rencanakan sejak awal. Sejak awal di Taman Eden, Allah sudah merencanakan sesuatu yang indah. Prosesnya akan berjalan. Ketika Tuhan menciptakan semua ciptaan termasuk saudara dan saya, it's good, itu baik, tetapi belum sempurna. Sejak awal, walaupun tidak ada kejatuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan ciptaan itu. Di dalam sebuah relasi antara Allah Tritunggal dengan kita. Di dalam sebuah relasi yang mengasihi dan ketaatan kepada Dia. Saudara, maka kesempurnaan atau completely di sini adalah kita akan menjadi seperti yang Allah rencanakan. Bagikan puzzle. Ketika puzzle itu selesai, maka puzzle tidak akan pernah sama dengan kita, si pembuat puzzle, si penyelesai puzzle. Tapi puzzle akan menjadi sebagaimana seharusnya puzzle itu. Saudara dan saya, ketika Allah menguduskan kita, maka proses ini akan membawa kita menjadi konsep manusia seutuhnya yang Allah inginkan. Bukan yang manusia inginkan. Bukan yang dunia tuntut dari diri kita. Untuk itu, maka Tuhan mengatakan, di dalam bahasa Indonesia dikatakan katanya sempurna, yaitu dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Tapi konsep ini adalah konsep totalitas. Untuk menjadi manusia sebagaimana yang Allah rencanakan. Maka pengudusan ini harus meliputi semua aspek kehidupan manusia. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yaitu bicara mengenai material dan imaterial. Saudara, konsep tubuh, jiwa, dan roh yang Paulus katakan di sini, ini bukanlah maksud Paulus untuk menjelaskan tentang antropologi, tentang struktur dari manusia. Jelas teks kita dari tadi bicara mengenai sanctification. Maka kata seluruh tubuh, jiwa, dan roh ini, bukanlah sedang bicara mengenai trikotomi atau dikotomi, tapi sedang bicara totalitas, komplit, dan total di sini adalah kata yang sama. Di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa ini sedikit diulangi, tapi di dalam bahasa Indonesia kita kehilangan sense-nya saudara. Tetapi Tuhan sedang mengatakan bahwa seluruh mind, emotions, heart, immaterial and material akan disempurnakan. Seringkali kita hanya berpikir bahwa kekudusan kita hanya bicara tentang mind, tentang heart, tentang desire, tentang immaterial. Immaterial component atau immaterial aspek dari manusia. Tapi Paulus ingin mengatakan manusia sejak awal terdiri dari tubuh, terdiri dari jiwa dan raga. Maka Paulus ingin mengatakan bahwa kesempurnaan, kekudusan, sanctification ini juga meliputi tubuh, badan ini. Walaupun tubuh kita, di pasal 4 Paulus mengatakan kita harus melewati kematian. Tubuh ini harus melewati kehancuran. Oleh karena dosa yang diperbuat di Taman Eden. Tetapi tubuh yang hancur itu juga akan dikuduskan. Ketika Tuhan membangkitkan kita dan memberikan kita tubuh kemuliaan. Dan semua ini terjadi ketika kedatangan Yesus. Maka dikatakan bahwa tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita masih di ayat 23. Saudara ingat di ayat pasal 4, Paulus juga mengatakan mengenai kedatangan Yesus. Maka tubuh yang terbaring akan dibangkitkan. Jiwa bersama dengan Tuhan. Tubuh akan dibangkitkan. Maka pada waktu itu tubuh kita mengalami proses sanctification completely. Disempurnakan sebagaimana Allah inginkan. Karena dari awal manusia adalah jiwa dan raga. Dan itu kita nantikan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi saudara mungkin bertanya, apa mungkin itu terjadi? Mungkin saudara mulai menjadi seperti sang wanita di tepi pantai. Tubuh saya semakin lama semakin rusak, semakin tua, semakin hancur. Gembala di gereja saya yang lama berkata, tubuh ini adalah tubuh rongsokan, barang rongsokan, makin lama makin rusak. Bagaimana saya bisa memiliki keyakinan bahwa tubuh ini akan dikuduskan?
Dan sementara itu, saya hidup terus melanggar firman Tuhan. Saya terus hidup tidak kudus sebagaimana yang Allah inginkan. Bagaimana saya bisa mendapatkan itu? Bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Kekhawatiran. Tapi Paulus dikatakan di dalam ayat 24, saudara-saudara, engkau mungkin tidak setia, engkau mungkin ragu, tapi Tuhan bukanlah manusia. Ia yang memanggil kamu, dalam ayat 24, adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. He who calls you is faithful. He will surely do it. Maka Paulus ingin meyakinkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap menyertai kita. Di sini ada sedikit konsep Immanuel principle. Bahwa ketika Yesus sebagai Immanuel menyertai kita, dia tidak mungkin tidak menggenapi janjinya. Dia Tuhan, dia pencipta. Dia bukan manusia, pria yang di tepi pantai, yang mungkin mencintai hari ini dan meninggalkan di lainnya waktu. Tetapi Tuhan mengatakan, you are under my protection. Kamu ada dalam perlindungan aku, di dalam tangan aku. Saudara, sebuah lagu dan juga sebuah blessing yang terkenal dari Irlandia, yaitu Irish Blessing. Maka dalam Irish Blessing selalu doanya adalah, may God hold you in the palm of his hands. Wah, saudara cari lagu itu lagu yang indah sekali. Dan terutama dinyanyikan, yang cukup baik dinyanyikan oleh The Priest dari gereja Anglikan di England. Bahwa Tuhan memegang kita dalam tangannya. Tidak mungkin Tuhan gagal. Saudara, oleh karena itu, apa yang perlu kita pelajari di sini, saudara? Maka kita harus menghargai bahwa sanctification adalah tindakan Allah atau pekerjaan Allah. Itu adalah sebuah hadiah. Sekalipun kita juga harus ingat bahwa pengudusan menuntut tanggung jawab kita. Tetapi sekarang kita lihat bahwa sekalipun tanggung jawab kita, kita gagal untuk melakukannya. Tetapi ini adalah sebuah hadiah, sebuah jaminan bahwa kita akan tetap diproses oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menguduskan, Tuhan akan yang menyelesaikan. Oleh karena itu, karena titik akhirnya kita akan menjadi blameless, kudus di hadapan Tuhan, maka kita harus membuat kekudusan menjadi ekspektasi dari setiap orang percaya. Kekudusan harus menjadi goal dalam hidup kita. Saudara boleh gagal, tetapi kalau saudara taruh kekudusan itu menjadi goal hidup saudara, menjadi telos saudara, tujuan saudara, maka saudara akan ingat itu, saudara akan kejar itu lagi. Allah mengerjakan, kita merespon dengan tanggung jawab kita. Saudara, Bapak Gereja Agustinus mengatakan demikian. Di dalam konsep beliau tentang totus Christus, dia mengatakan tubuh Kristus adalah bagian dari, atau jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus yang kepalanya adalah Kristus. Kristus yang kudus sedang menguduskan tubuhnya. Pertanyaannya, jika kita adalah bagian dari tubuh Kristus, mungkinkah kita tidak berbagian dalam kekudusan tersebut? Agustinus di dalam totus Kristusnya menjelaskan bahwa kita pasti berbagian karena tidak mungkin ada satu bagian tubuh Kristus yang tidak kudus. Pertanyaan yang kedua, kalau kita berbagian, akankah kita hidup tidak kudus? Akankah kita hidup semena-mena? Atau kita menjaga tubuh Kristus yang kudus ini dengan kita menghidupi hidup kita yang kudus. Di pasal 4, Paulus sudah menjelaskan banyak hal bagaimana Allah menginginkan hidup kita kudus. Inilah yang Allah inginkan. Kekudusan hidupmu. Jauhilah percabulan, jauhilah banyak hal yang lain-lain. Maka ketika kita sadar, totus Kristus, kita adalah tubuh, maka kita tidak akan membuat kepala menjadi tidak kudus oleh karena hidup kita. Sekalipun itu tidak mungkin, saudara. Saudara, maka Paulus melanjutkan lagi apa yang harus kita lakukan. Maka Paulus mengatakan di dalam ayat 25, saudara-saudara, doakanlah kami.
Nah ini menarik, saudara. Paulus mendoakan mereka di awal kitab ini, dan sekarang Paulus meminta mereka juga mendoakan kami, mendoakan Paulus, mendoakan Titus, dan mendoakan rombongan Paulus yang melayani di Tesalonika, saudara. Saudara, sekali lagi Paulus ingin mengatakan kepada mereka, sekalipun kekudusan itu Allah kerjakan dan ada tanggung jawab pribadi di dalam setiap hidup manusia, tetapi kekudusan itu tidak berjalan sendirian. Konsep totus Christus dari Agustinus mengajarkan bahwa kekudusan itu akan dikerjakan Tuhan secara komunal. Di dalam sebuah konsep tubuh Kristus, kita diminta untuk berdoa bersama orang-orang kudus, mendoakan Paulus, mendoakan banyak orang lain. Karena konsep ini mau mengatakan bahwa tidak ada kekudusan yang Tuhan kerjakan secara individual, tetapi secara komunal di dalam sebuah komunitas. Karena itu saudara, penting dan menyadari bahwa kita harus bertumbuh di dalam sebuah komunitas gereja lokal. Kalau saudara ada di dalam Christ Chapel, maka teruslah berkomunitas. Ikutlah dalam doa yang kami selenggarakan. Karena Paulus meminta kita di dalam suatu step, salah satu aspek proses pengudusan, kita berdoa bagi orang lain. Seringkali kita lupa. Kita mungkin berpikir, saya cukup berdoa sendirian. Yes. Tetapi kekristenan tidak pernah dimaksudkan sebagai individualistik, tetapi bersifat komunal. Maka itu kita harus berdoa. Kalau saudara adalah tubuh Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Doakan saya, doakan orang lain, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pekerja, doakan jemaat. Maka kita akan mengalami proses pengudusan bersama. Ketika kita berdoa, kita sedang dikuduskan Tuhan. Saudara, yang berikutnya juga Paulus katakan, sampaikan dalam ayat 26, sampaikan salam kepada semua saudara dengan cium yang kudus. A holy kiss. Saudara mungkin bingung. Saya tidak melihat ini ada di Jakarta, di Palembang, dan di Manado. Tetapi ada di Kupang. Betul, teman-teman di Kupang? Tiap kali bertemu, hidung bertempel dengan hidung, saudara. Itu mau menunjukkan apa? Ini bukan erotic kiss, saudara. Tapi untuk menunjukkan suatu kasih, untuk menunjukkan suatu respect, dan juga untuk menunjukkan suatu rekonsiliasi. Maka yang Paulus katakan di sini, yang menjadikan suatu budaya daripada orang-orang Tesalonika, yaitu mereka melakukan cium kudus, tentunya tidak di bibir, saudara, tapi biasanya di pipi atau di jidat. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kasih di antara mereka. Saudara, nggak mungkin saudara, walaupun itu budaya, saudara akan melakukan cium dengan orang yang saudara musuhi. Maka dikatakan di dalam love atau di dalam holy kiss di sini adalah tiga aspek. Love, respect, and reconciliation. Saya percaya, saya nggak tahu juga di Kupang apakah kalau saudara bermusuhan, saudara mau tempel hidung. Nggak mau saya rasa. Walaupun saya harus cek lagi nanti di Kupang. Tetapi yang dimaksudkan Paulus di sini adalah di dalam sebuah komunitas, maka kalau saudara bisa melakukan holy kiss, maka saudara dalam suatu persekutuan yang indah. Ini adalah suatu persekutuan keluarga, a family fellowship, one family with God, totus Christus, di dalam satu tubuh Kristus, maka kita saling mengasihi. Saudara, mungkin karena ini sangat kontekstual, maka aplikasi dari sini saya tidak menyarankan pulang dari sini saudara berciuman satu sama lain, saudara. Saudara bisa menjadi klaster baru nanti, dan kalaupun tidak ada corona, karena itu bukan kebudayaan kita, mungkin sangat sulit. Tapi esensinya bagaimana kita berrekonsiliasi di dalam sebuah komunitas Kristen. Kalau ada yang sakit hati, kalau ada orang yang mungkin membuat kita baper, cobalah kita rekonsiliasi. Yesus mengajarkan demikian, saudara. Ketika engkau mau memberikan persembahan, tapi kau ingat di dalam hati saudaramu lagi sebel sama engkau, pergilah, tinggalkan persembahanmu, rekonsiliasi. Saudara, untuk memberi aja, Yesus bilang, saya nggak mau terima sampai engkau rekonsiliasi. Apalagi saudara mau minta sama Tuhan. Saudara, penting kita berrekonsiliasi satu sama lain, kita menghormati sesama anggota tubuh Kristus, dan kita mengerjakannya. Saudara, simbol daripada kesatuan tubuh Kristus, yaitu di dalam kota Tesalonika secara khusus, ketika mereka melakukan cium kudus, ketika tidak ada lagi jarak
antara tuan dan budak. Tidak ada lagi jarak antara Yahudi dan non-Yahudi. Saudara, kasih kita tidak dibatasi oleh status. Kasih kita tidak dibatasi oleh siapa engkau, siapa aku. Tetapi Paulus ingin mengatakan, sampaikan salam kepada seluruh orang dengan cium kudus. Because we are one family of God. Saudara, yang kedua, ayat 27 dikatakan bahwa demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saudara, ada tuntutan di dalam firman Tuhan. Ada tuntutan di dalam pengudusan kita, maka surat ini harus dibacakan. Atau dengan kata lain, firman Tuhan ini harus diberitakan kepada banyak orang. Maka tuntutan dari proses pengudusan kita bukan cuma makin lama saudara makin holy seperti film kungfu, makin jago, aku makin lama makin berasap kepalanya. Tidak. Justru di dalam proses pengudusan kita, kita hidup komunal, kita juga memberitakan Injil kepada semua orang. Bacakan firman ini, bagaimana anugerah bekerja di dalam orang Tesalonika, bagaimana Tuhan bekerja menolong mereka semakin hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Komplit. Saudara, saya ingat di ayat 26 ini, kita kembali ke ayat 26 sebentar. Maka saudara, di dalam sebuah komunitas, kenapa Paulus minta tetap harus dibacakan kebenaran firman Tuhan ini, baik kepada orang yang belum percaya ataupun yang sudah percaya? Karena di dalam komunitas orang Kristen, sekalipun Paulus katakan dia akan Tuhan akan membuat kekudusan kita sempurna, tetapi kita tahu bahwa kita semua tidak berada di dalam satu stage yang sama. Ada yang lebih dahulu dari kita, ada yang lebih belakang dari kita. Maka ketika Paulus minta melakukan cium kudus, artinya dan jangan lupa di dalam kasih, respek satu sama lain, dan juga rekonsiliasi, maka Paulus juga implicitly mengatakan kasihilah mereka yang ketinggalan dari kamu. Be patient, sabarlah kepada mereka. Seringkali kita justru menjadi hakim yang ganas kepada saudara-saudara kita yang belum berubah banyak, yang masih di step-step awal dalam kekudusan hidupnya. Kita menjadi hakim yang luar biasa. Tetapi ketika kita melihat orang yang lebih depan dari kita, kita memohon mercy, sabar dong, saya kan masih harus bertumbuh. Kalau kita bicara kepada orang yang belum, kamu tuh nggak Kristen, kamu jangan-jangan belum lahir baru, ah kamu munafik. Saudara, ngeri kali saudara hidup kita, seperti yang Yesus katakan bagaimana hutang 10.000 talenta dan 100 dinar, mirip saudara. Cuma ini dalam konsep bahwa kita lebih suka mengatakan dia tidak lahir baru karena tidak bertumbuh. Tapi kalau kepada yang lebih tinggi dari kita, sabar dong, saya kan sedang bertumbuh menuju ke sana. Ini kekuatan yang kekasihan, ini suatu peristiwa yang mengerikan, saudara. Maka di dalam kasih, sabarlah ketika saudara lebih dewasa. Beritahu mereka, bacakan kitab ini kepada mereka. Dan saudara juga kepada orang yang lebih dahulu, saudara hormati mereka. Karena mereka diminta, Paulus diminta Tuhan menjadi pembimbing-pembimbing rohani bagi kita. Kita hargai mereka yang lebih dahulu menjadi penuntun kita. Tapi kita juga menjadi penuntun bagi yang belum. Bukan menjadi hakim yang menggenaskan, saudara. Saudara, Paulus mengatakan secara implisit, di dalam pasal 4 juga dikatakan, Tuhan menginginkan kita hidup kudus. Artinya apa? Tuhan menginginkan ini memang hadiah, ini memang proses yang aku kerjakan, tetapi aku juga menuntut dari dirimu untuk hidup kudus. Karena itu dalam pasal 4 sangat jelas dikatakan, jauhilah percabulan, jauhilah ini. Saudara, kita dituntut untuk involve di dalam proses ini. Berbeda dengan justification, saudara hanya beriman. Tetapi bertobat dan beriman. Tetapi dalam sanctification, saudara dituntut untuk bertindak, untuk berespon. Sehingga kalau saudara tidak berespon, seringkali kita mengenal Tuhan bersamaan dan beberapa dari kita bertumbuh lebih cepat oleh karena dia mengerjakannya. Maka Agustinus di dalam
konsep yang sama masih mengatakan kita perlu melatih hidup di dalam kekudusan. Kalau saudara masih jatuh lagi, maka saudara harus ingat Tuhan sedang menguduskan saudara, tapi saudara juga harus belajar. Saudara hidup di dalam komunitas. Carilah sahabat, carilah teman yang ketika saudara cerita ketidakkudusan saudara, dia bukan menjadi ember, menjadi langsung di WhatsApp, Instagram, Telegram, apa gram-gram lagi muncul berita tentang saudara. Tapi yang mau mendoakan, yang mau bersama-sama dengan saudara, yang mau menjadi kakak bagi saudara. Maka itulah hidup pengurusan di dalam sebuah komunitas Kristen. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah, tetapi kalau kita kerjakan, ini akan indah. Saya memiliki seorang teman yang suka menjadi tempat saya bercerita, dan itu menolong saya untuk menjaga hidup saya tetap kudus. Saudara, bagian implisit yang kedua juga menunjukkan adanya kalau saudara ada di dalam Tuhan, maka ada keinginan untuk bertumbuh. Keinginan untuk terus mengerjakan proses itu. Saudara tidak akan membenci proses pengudusan ini. Kalau kita di dalam Tuhan, dan dikatakan kita pasti dimuliakan, kita pasti disempurnakan melalui proses pengudusan ini. Maka jika kita di dalam Tuhan, kita mestinya menikmati ini. Ada kerinduan untuk terus bertumbuh. Jadi saudara yang terus jatuh bangun di dalam kehidupan saudara sebagai seorang Kristen, ingatlah bahwa saudara sedang diproses. Dan setialah melakukan proses ini. Karena kesetiaan tidak pernah mendustai kita. Kesetiaan akan menunjukkan hasil. Lebih lagi bukan karena kita usaha kita. Karena Tuhan sendiri juga bekerja melalui hidup kita. Orang tua, seringkali ketika kita mendidik anak-anak kita lelah. Kok sudah kita didik? Hasilnya enggak sesuai dengan harapan. Tetapi tetaplah setia. Bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bukan cuma merpati yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia setia, dia akan menolong, menggenapi kita. Kesetiaan kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan akan membuahkan hasil. Guru, Anda lelah, Anda capek mengerjakan ini semua. Tapi setialah. Ketika saudara setia mengajar anak-anak yang dipercayakan kepada saudara, itu adalah proses pengudusan saudara. Dan apa yang saudara kerjakan tidak hanya berimpak pada hidup saudara, tapi juga berimpak kepada anak-anak yang saudara ajar. Dan sekali lagi, kesetiaan tidak akan mendustai kita. Nurse, dokter, dan semua profesi lain, kerjakan panggilan kita sebagaimana bagian daripada proses pengudusan kita menjadi hidup kudus sesuai dengan panggilan kita. Saudara, kita mungkin berada di jalan yang berbeda. Ada yang dipanggil menjadi guru, ada yang dipanggil menjadi nurse, ada yang dipanggil menjadi macam-macam. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Tetapi, dan jalan itu mungkin tidak sama. Ada jalan yang mulus, ada yang batunya banyak, ada yang batunya sedikit. Tetapi kalau engkau di dalam Kristus, semua jalan pasti ada batu, ada lubang. Ada yang sudah melewati banyak lubang, ada yang baru di dalam lubang. Tetapi sekalipun jalan kita berbeda, maka Paulus mengatakan ayat 28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, di jalan yang berbeda, tetapi Tuhan yang sama. Pergumulan saudara berbeda dengan saya. Pergumulan saya berbeda dengan orang lain. Tetapi Tuhan yang sama melihat, menyertai. Immanuel yang bersama. Immanuel yang sama menyertai kita semua ketika melewati jalan-jalan yang berbeda. Kita diselamatkan karena anugerah, tetapi kita tidak ditinggal oleh anugerah. Paulus mengatakan anugerah itu menyertai kita. Anugerah itu akan memimpin kita sampai akhir. Kenapa? Karena dia setia. Karena dia pasti melakukannya. Saudara yang berada di jalan yang sangat sulit hari ini, ingatlah, Immanuel tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara mungkin berbeda jalannya. Saudara tidak perlu lihat jalan orang lain, fokus pada jalan saudara, berdoa, bersandar, dan tetaplah hidup kudus. Karena the Immanuel, the same Immanuel, is with us. Saudara, seorang wanita mungkin bertumbuh dalam mencintai suaminya bukan pada saat the wedding day. Tetapi dengan berjalannya waktu,
ketika sang suami menunjukkan bahwa dia mencintai dan istrinya adalah miliknya dan dia adalah milik istrinya, maka istrinya akan menyadari bagaimana suaminya mencintai dia. Mungkin istri saya juga merasakan itu, saudara. Di awal mungkin berbeda dengan saat ini. Ketika kita terus menyatakan, para suami menyatakan cinta kepada istrinya. Saudara, wanita di pantai itu berkata, aku perlu belajar untuk mempercayai engkau mencintai aku sampai akhir. Tetapi kepercayaan itu hanya didapat melalui pengalaman hidup dicintai oleh sang suami. Pernikahan adalah tanda daripada kasih Kristus kepada umatnya. Demikian juga ketika kita mau menyadari ini, menyadari bahwa Tuhan setia, maka kita akan menyadarinya ketika kita hidup menjalani pengalaman dicintai dan mencintai Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita sadar Tuhan mencintai kita. Semakin kita menikmati Tuhan yang adalah mempelai pria kita, Yesus Kristus, maka kita akan semakin merasakan. Dan ketika kita merasakan itu, kita akan menikmati, kita akan memegang janji Tuhan. Dia akan menyempurnakan kita seluruhnya. Saya tahu tidak semua suami menepati janjinya. Tetapi mempelai pria Kristus pasti menepati janjinya. Kenapa? Karena dia Alfa dan Omega. Dia tahu awal, dia tahu akhir, dan dia sudah tahu apa yang terjadi di akhir. Dan kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hambamu selesai berbicara. Kiranya semua kebenaran boleh tertanam dalam hati kami. Dan yang bukan kebenaran boleh berlalu. Hambamu berdoa untuk setiap jemaat di Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Kupang, boleh menyadari bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan menyadari semakin mereka menikmati kasih Tuhan, semakin mereka melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan semakin mereka mengasihi Tuhan. Saudara, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sungguh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menegur kita dan memberkati kita semua. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, maka kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan "Give thanks". Because he's given Jesus.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan segala bentuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Oleh karena itu, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Saudara-saudara, ulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 28. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan silakan bersaat teduh masing-masing. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah kita di minggu pagi hari ini. Semoga kita semua tetap sehat, bahagia dan dalam lindungan Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.